Ketekunan adalah kekuatan Anda. Apa yang Anda raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang Anda lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila Anda yakin pada tujuan dan jalan Anda, maka Anda harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan Anda untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Anda harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jangan hanya berhenti di langkah pertama. Memang semakin jauh Anda berjalan, semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan, andai saja kemarin Anda berhenti, maka Anda tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri Anda. Apapun yang Anda lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan Anda. Karena ketekunan adalah daya tahan Anda. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus Anda mulai dari rumah Anda. Rumah Anda yang paling baik adalah hati Anda. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu mulailah kemajuan Anda dengan memajukan hati Anda, kemudian pikiran Anda dan usaha-usaha Anda. Ketekunan hadir bila apa yang Anda lakukan benar-benar berasal dari hati Anda.